بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدًا عبد ورسوله Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Sahabat hang yang dirahmati di manapun antum berada, segala puji bagi Allah dan hendaknya kita mengucapkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan kenikmatan Islam serta keruangan waktu dan tentunya juga dengan kenikmatan kesehatan yang akhirnya kita bisa senantiasa dalam rangka menuntut ilmu bisa bersama-sama untuk bersama-sama bagikan suatu ilmu dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat hang yang dirahmati Allah dimanapun antum berada sesuai dengan program di hari ini yaitu program Keluarga Sainah Sakinah di edisi 28 April 2015 atau 9 1436 Hijriah tentunya kita masih diberikan kesempatan yaitu tauzia oleh Al Ustaz Aldil LC dan beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Baik, sebelum itu kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa bersama kembali Ustaz. Tidak terasa sudah sepekan. Alhamdulillah. <laughs> ya, sepekan. Masya Allah <laughs> begitu cepatnya waktu Ustaz ya. Tentunya sehat Ustaz. Alhamdulillah. Kira-kira ya, Wah, ahad lalu, pekan lalu kita membahas tentang sebab-sebab uh, uh, keluarga, Ketika keluarga keluarga di itu ambang itu kehancuran. kehancuran Ustaz, ya. <coughs> Dan untuk sekarang ini, Ustaz? pada hmm. sekarang Insya Allah kita akan membahas tentang anjuran untuk menikah. Anjuran untuk menikah. Insya Allah. Hmm. Yang pekan lalu diambang ambang <laughs> hmm. sekarang, sekarang kita menganjurkan, Ustaz, ya. Iya. Masya Allah. Barakallah, Ustaz. Demikian sahabat Hang seperti biasa nanti uh, silakan interaktif di kami di line telepon kami ke 467106 atau 468106 atau ke SMS kami ke 085668410106 begitu juga dengan WhatsAppnya dengan nomor yang sama. Baik untuk tidak membuang waktu kita langsung aja pada usaha untuk memberikan tojanya pada kesempatan yang berbahagia. Iya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد اخواني لن في الله أعزني الله إياكم نسأل الله الكريم أن يجعلني هدى مهتدين لا ضلين ولا مضلين وأن يدخلني وإياكم الجنة ويعيدني وإياكم عن النار اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأنقدة من لساني يفقه قولي اللهم أصلح لنا شأننا كلها kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata aini la ilaha illa an Para pendengar sekalian, sahabat Hang dan juga para pemirsa Hang TV yang dimuliakan Allah Pada kali ini, bi'idnillah, kita akan membahas tentang buku Yang kita jadikan buku panduan untuk seterusnya, bi'idnillah Yaitu buku panduan lengkap nikah dari A sampai Z yang dikarang oleh Syekh Abu Hafs Usama bin Kamal bin Abdul Razak taala uh, di mana judul bahasa Arabnya ini sebenarnya adalah Usyratun Nisa mempergauli wanita min alif ila ya dari alif sampai ya dengan versi Indonesianya panduan nikah dari A sampai Z Ikhwani dan akhwati fillah para pendengar kaum muslimin dan kaum muslimah dimanapun Anda berada semoga Kesehatan, keceriaan batin, kedamaian Allah selalu berikan kepada Ana dan Antum semua Amin. Sesungguhnya dialah Allah maha lembut dengan kita Beberapa waktu yang lalu dalam program Ustaz Sakinah Telah kita bahas tentang pilar-pilar keluarga Sakinah Keluarga yang tenang, keluarga yang bahagia Kemudian kita sudah membahas uh, judul juga ketika pernikahan di ambang kehancuran di ambang talak. Kita bahas berbagai pernak-pernik, problem-problem yang ada di dalam rumah tangga, termasuk permasalahan uh, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ternyata banyak masalah-masalah dalam rumah tangga. Akan tetapi, ini perlu digarisbawahi. satu masalah, dua masalah, tiga masalah, lima masalah, sepuluh masalah. Apabila masalah yang banyak ini dibandingkan dengan manfaat pernikahan, maka pernikahan itu adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu Wataala. Kalaupun ada sepuluh permasalahan, akan tetapi sembilan puluh itu adalah nikmat di dalam pernikahan. Oleh karena itu uh, Subhanallah Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran Dalam surah Ar-Rum ayat 21 Ba'da'udhu billahi minasyaitan rajim Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Untuk apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah ciptakan istri kita dari jenis kita, dari kalangan manusia seperti kita. Litas kunu ilaiha agar kamu cenderung kepadanya, condong kepadanya. Oleh karena itu, setelah manusia beralih dari pasir Anak-anak menuju fase dewasa yang disebut dengan tanda bulu dewasa atau disebut dengan di antaranya adalah ihtilam iaitu mimpi basah. Mimpi basah ini adalah ibarat di mana Allah Subhanahu Wa Taala buat laki-laki itu bermimpi bersetubuh dengan lawan jenis, bersetubuh dengan lawan jenis dengan wanita. Nah sejak itu dia bangun itu dia sudah Memandang lawan jenis itu, ada pandangan lain, ketertarikan. ada ketertarikan, dan kecenderungan. Yang orang masyarakat sering sebut itu, kalau sudah dewasa, terjadi ada namanya panjaroba, ada lima perubahan, di antaranya adalah perubahan kejiwaan. Cara pandang dan perasaannya itu sudah beda, suaranya berbeda. Jadi, ketika anak-anak sebelum dewasa melihat... melihat lawan jenis biasa-biasa saja. Dari segi syahwat dia mungkin melihat lawan jenisnya seperti melihat benda-benda mati lainnya. Akan tetapi setelah Allah buat dia dewasa, setelah ihtilam, Allah semaikan di dalam hatinya seperti yang apa Allah sebutkan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum Al ayat 21 ini, litas kunu ilaiha. Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. apalagi kata Allah Subhanahu wa taala. Karena kecenderungan kita di Allah ini merupakan fitrah. Munculnya rasa ketertarikan dan cinta di dalam sanubari, di dalam hati kelawan jenis merupakan fitrah yang Allah semaikan di dalam jiwa setiap kita. Oleh karena itu tidak ada Islam menghalangi fitrah ini. Menunjukkan Islam adalah sesuai dengan fitrah manusia. Islam datang dari pencipta manusia, maka ajaran Islam demikian agungnya, uh, sebagaimana dikatakan Syawthein, ajaran Islam sesuai dengan fitrah, masalah pernikahan, masalah syariat, wajibnya orang anak-anak, berbakti kepada kedua orang tua mereka, dan lain sebagainya. Menunjukkan syariat Islam ini. Datang dari zat yang Maha Alim, yang Maha Mengetahui, yang bahkan menciptakan uh, diri kita sendiri. Kemudian, kata Allah di antara hikmah, Allah ciptakan istri kita, pasangan kita, dari jenis kita, adalah: Waja ala "Allah jadikan di antaramu rasa kasih dan sayang." Jadi, diharapkan setelah ijab kabul. Udah, adanya kecenderungan setelah memandang nazar ijab kabul, maka diharapkan setelah itu saling menyerahkan satu dengan yang lainnya. Uh, suami menyerahkan dirinya kepada istrinya, dan istri menyerahkan dirinya kepada suaminya, maka muncullah yang disebut dengan mawaddah warahmah, yaitu rasa kasih dan sayang. Nah, ini uh, maka. Ini merupakan suatu keajaiban dan kemukjizat Al-Quranul Al Karim, kesahihan Islam. Makanya banyak hal ini yang sampai sebagian orang di luar Islam pun masuk Islam terkadang atau tidak bisa melarang Islam uh, karena memang ini adalah merupakan fitrah dan merupakan suatu hal yang ada disamaikan dalam hati manusia. Baru-baru ini saya baca ada uh, salah satu menteri di daerah negara salah satu negara kafir di Eropa dia dilarang uh, disuruh pemerintahnya untuk melarang wanita-wanita muslimah untuk berjilbab. Apa kata dia, bagaimana saya melarang wanita muslimah berjilbab sementara bunda Maria di mana dia meyakini itu sebagai orang sucinya tuhannya uh, tuhan ibu menurut mereka. Kata dia, Bunda Maria saja. Selama Bunda Maria ini dijadikan sosok, memang dia berjilbab, menutupi rambut, maka bagaimana mungkin saya bisa melarang wanita-wanita Muslimah untuk berjilbab? Nah, ini adalah artinya kesesuaian Islam dengan fitrah manusia itu sendiri. Ketika manusia meninggalkan fitrah itu, itu adalah gara-gara apa. Ijtalathum syaitain, fajtalathum syaitan. Maka syaitan menyingkirkan ma apa, menjermuskan mereka dari fitrah tersebut. Maka dalam hadis lain, faabahu yuhawidanihi Au yumajisanih Au yunsiranih, yunsiranih au yumajisanih. Maka anak itu di ketika Allah ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang anak. Di, mereka dibang, di, dilahirkan dalam keadaan fitrah Fitrah di dalam berubudia kepada Allah Jalla Fi'ullah Dalam artian ketika anak-anak tersebut dibiarkan uh, Tanpa ada uh, pendidikan yang mengarahkan kepada Penyembahan kepada selain Allah Dia fitrahnya itu akan mengakui adanya Allah Alamin Di atas arasnya Di atas uh, apa namanya uh, Fi'ala illiyyi' di fil'illiyyin Fil'uluh Maka uh, kata kata Nabi Wasallam, manusia itu dibangun di atas fitrah Islam, ketundukan kepada Allah Jalla Namun lingkungan kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi atau Nasara membuat dia Majusi. Kalau sekarang membuat dia liberal, membuat dia uh, mempunyai agama ini dan itu, Ahmadiyah, Qadianiyah, menjadi syia dan sebagainya maka lingkungan kedua orang tua lah yang berperan untuk itu nah ini Allah ingatkan kita dengan sebuah fitrah yang menunjukkan di mana rasa cinta kecenderungan kepada lawan jenis adalah merupakan fitrah yang Allah semaikan di dada dada setiap insan oleh karena itu salah satu karunia Allah dan anugerahnya kepada manusia adalah Allah mensyariatkan akan pernikahan untuk mereka dan Allah jadikan cara berkembang biak mereka melalui cara yang mulia cara yang agung teratur terpelihara dan terlindungi agar apa uh, air tidak tercampur dan nasab tidak menjadi samar berbeda dengan cara berkembang biaknya hayawan dan binatang ternak dan mereka tidak diatur sedemikian rupa oleh karena itu uh, wanita dalam naungan Islam tidak sebagaimana menurut kalangan lain sebagai najis yang harus dijauhi atau dia setan dan sebagainya uh, namun Islam mengangkat wanita hingga ke puncak kemuliaan sebagai ibu atau sebagai anak putri atau sebagai saudara seiga seagama oleh karena itu uh, Allah subhanahu wa taala menciptai para Rasul para Nabi uh, yaitu dengan sifat mereka itu menikah, mempunyai keturunan. Kata Allah Jalla wa Ala, arsalna min qablik wa ja'alna lahum wa Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kamu memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan-keturunan. Oleh karena itu eh uh, juga para nabi dan rasul kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah. Uh, yaitu kekasih-kasih Allah memohon kepada Allah keturunan, meminta kepada Allah. Mereka mengatakan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina. Ya Rabb kami anugerahkanlah, berikanlah kepada kami istri-istri kami. Keturunan-keturunan kami yang bagaimana? Kurrata'ayun. Sebagai penyejuk hati, penyenang hati kami. Nah ini, uh, dengan demikian kita tahu bahawa ini merupakan satu nikmat semata kelembutan dan kemaharahmanan ke, kemaha rahmanan Allah azza wajal kepada kita atas nikmat ini. Oleh kerana itu setiap hamba berkewajiban untuk mensyukuri nikmat ini dan tidak mengingkari nikmat ini. Maka ikhwani dan akhwati fillah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah yang mulia akan mempertanyakan dalam sebuah hadis hari kiamat Allah ingatkan manusia dan para hamba kata Allah Subhanahu wa taala ketika bertemu dengan hambanya alam ukrimak bukankah aku wahai hamba ku telah memuliakanmu wa usawwidak bukankah aku jadikan engkau wahai manusia sebagai pemimpin wa uzawwijak dan aku telah menikahkanmu kata Allah Subhanahu wa taala aku nikahkan engkau aku jadikan bagimu pasangan-pasangan subhanallah maka ini di antara nikmat yang Allah ingatkan kita yaumul qiyamah tentang keberadaan si pulana wanita yang kita pilih sebagai teman kita bercinta. Hmm. Nikmat ini diantar Allah ingatkan yaumul qiyamah. Oleh karena itu uh, kenikmatan pernikahan merupakan kenikmatan bagi istri dan kenikmatan bagi suami. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini kepada Adam, uskun anta wa jannah. diambilah olehmu dan istrimu surga ini Allah gambarkan betapa istri kita itu adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun mereka adalah pakaian bagimu dan engkau adalah pakaian untuk mereka yang menyelimuti kita yang menutupi kita bagaimana pakaian kita menutupi aurat kita subhanallah Oleh kerana itu tidak seorang pun setiap pasangan setiap manusia pasti merasa membutuhkan yang lain susah hidup tanpa dengannya karena memang sudah ditakdirkan hmm. mereka seperti itu insting yang Allah buat untuk mereka seperti itu mereka adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan manusia yang lain maka nikmat sipulan ya yang Allah kirimkan untuk kita nikmat sipulan yang yang Allah kirimkan buat anti. Adalah nikmat subhanallah, yang harus kita jaga. Oleh karena itu, uh, disinilah ada panduan-panduan bagaimana pernikahan dan sebagainya. Bagi kita yang sudah menikah, maka ini adalah merupakan suatu hal yang nasihat-nasihat buat kita. Apabila belum seperti itu, memberikan arahan kepada kita jalan menuju ke sana, membimbing diri kita. Istri kita, sebagaimana yang Allah mudahkan untuk kita menuju ke sana, namun secara garis besar agama kita mem -ma -ma memberikan suatu penis kebahagiaan dalam rumah tangga agar wanita memilih pasangan laki-laki yang menanami uh, apa um, ladangnya, yaitu. hendaklah dia laki-laki yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menyuruh para laki-laki agar memilih tempat bercocok tanam yang menjadikan yang akan menjadi ummi bagi anak-anaknya ke depan. Maka Rasulullah SAW mengatakan tun kahul mara ali arba wanita biasa dinikahi karena empat perkara maliha walihasabihah Hartanya, keturunannya, wali karena kecantikannya, fathafarbi din langsung Nabi Wasallam mengatakan pilihlah karena agamanya. Taribat yadak, maka pilihlah wanita, niscaya kamu akan beruntung wanita yang agamanya. Maka ketika Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dipilihkan baginya dua wanita, kakak beradik, tentu tidak boleh digabungkan dua-duanya, maka beliau pilih. Kata beliau, mana yang paling? baik agamanya, mana yang paling pintar. Maka disebutkan kakaknya, padahal pada kakaknya ada ada cacat pada sebelah matanya. Maka ikhwani dan akhwati pilar rahimahkumullah berbeda dengan apabila seseorang mencari kecantikan. Ya? Jadi berarti di sini ada acuan umum bahawa seorang suami, seorang laki-laki hendaklah mencari istri yang salehah, Bukan dengan standar kecantikan, harta, dan nasab saja. Maka, siapa yang mencari kecantikan, ia mendapatkan kehinaan. Siapa yang mencari harta, ia mendapatkan aib dan kemiskinan. Siapa yang uh, menikahinya karena agamanya, maka ia hidup dalam keadaan kesenangan yang tiada tara. Kenapa? Karena istrinya mengetahui hak suami dan hak robnya. Yang bisa memelihara harta memelihara harta, kehormatan Dan tidak mengapa Ikhwan din Rahimakumullah Jika dihimpun antara agama dan kecantikan dan harta Kalau memang Allah berikan bagi kita kemudahan Yang permanen adalah akhla agamanya Akhlaknya Kecantikan mungkin setahun dua tahun dia cantik Semakin lama semakin Hilang semakin pudar Yang tadinya ABG yang Begitu mm, lincah menjadi ibu-ibu yang jemrot dan sebagainya. Itulah yang dipuji-puji oleh disebutkan pemberitaan dari Nabi SAW. Subhanallah. Man razaqahu Allah imra salihah. Barang siapa yang diberikan Allah rezeki istri yang salihah, faqad 'ala syatr dini. Berarti dia telah menolongnya atas separuh agamanya. Yang paling banyak menyungkurkan manusia ke dalam nar adalah permasalahan yaitu kemaluan akramakumullah maka memilih wanita salihah merupakan suatu standar kebahagiaan yang abadi adapun masalah harta bisa jadi dia diancam menjadi wanita laki-laki yang miskin kalau karena kecantikannya bisa dia terhina tidak sedikit wanita yang cantik karena kecantikannya semua laki-laki menggoda istrinya bisa terjerembab ke dalam Persinahan, susah meng, ma susah untuk apa namanya menjaga dirinya. Maka dikatakan wanita cantik itu adalah wanita-wanita cantik maharnya tinggi dan den, apa dan pajaknya besar. Namun apabila memang muwaffaq dia adalah wanita salehah fabiha wa ni'mah. Maka itulah yang terbaik. Namun apabila ada pada pilihan, maka Nabi memberikan satu arahan, padfar taribat yadak. Demikian juga kata Nabi SAW kepada para wanita, idha khotaba ahdukum mentardawna Ya, apabila salah seorang di antara kalian ya seorang yang kalian ridhoi agamanya wa dan akhlaknya ya melamar khotbah ilaikum melamar putrimu maka kata nabi bazawju maka nikahlah nikah kalian dengannya illa tafalu takun fit, fitnahun fil ardi wa fasadun arid jika tidak fitnah dan kerusakan yang luas akan terjadi di muka bumi maka aa, demikian kita kembali mengatakan bahawa akal islam Para pendengar dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanapun pembicaraan kita kemarin tentang KDRT, bagaimana intrik-intrik, uh, problematika rumah tangga, ternyata kalau dikatakan ada 100 problem rumah tangga, maka sekian ribu keindahan-keindahan di balik itu, karena memang Allah tidak menginginkan kesempurnaan di dunia ini. tidak ada suatu kenikmatan dunia kecuali dia dibarengi dengan kekeruhan. Maka yang menjadi standar dan patokan bagi kita adalah kullu bala'in siwan nar. Setiap bala yang balanya itu bukanlah neraka, maka dia sebenarnya adalah sa'adah masih kebahagiaan. Wa kullu falahin, a kullu setiap apa namanya cobaan-cobaan uh, itu akan tetapi bukanlah dia neraka Allah azab Allah Subhanahu wa taala maka dia adalah ringan sebenarnya maka semua kebahagiaan tetapi menghalangi jannah maka enggak ada kebaikan padanya semua kelezatan kebahagiaan yang bersifat duniawi tetapi menghalangi untuk jan masuk jannah Maka tidaklah fiha. tidak ada kebaikan padanya bila dibanding, uh, dipresentasikan secara utuh. Karena tidak ada bandingnya dong antara dunia dan akhirat. Dari segi zaman, waktu, rentang waktu, maka umur dunia dari awal sampai akhir sampai kiamat hanya bagaikan satu napas dari napas-napas akhirat. Dari segi kelezatan maka di jannah ada sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh hati tidak pernah dipandang oleh mata dan tidak pernah dengar oleh telinga keindahan, kesejukan dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, disitulah kita tetap mengatakan kembali kepada mehwar, ataupun perbincangan kita adalah menikahlah. Maka judul pelajaran kita pada kali ini adalah bab pertama dari buku panduan menikah dari A sampai Z adalah anjuran untuk menikah. Nanti Ustaz saya tidak bisa memberikan makan kepada anak orang. Kata kita gajah saja yang tidak punya otak gendutnya. Kambing-kambing jantan itu Allah sebelum dia menikah tidak pernah dia berpikir mengukur rumput-rumputan ini masih ada tak? gimana dengan anak-anakku enggak ada subhanallah maka bagaimanapun maka menikah merupakan fitrah dan itu adalah merupakan request dari dalam permintaan memang seperti itu maka agama siapapun yang melawan fitrah ini menunjukkan agama ini bukan datang dari Rabbil Alamin. Akhi dan Akhwatifillah para pendengar hang dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan kalau kita cek di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam subhanallah. Tidak luput dari banyak sekali ayat-ayat atau hadis-hadis yang menganjurkan untuk ini. Gimana Ustaz kan ada ada talak terjadi perceraian biarpun tapi kan ada macam-macam uh, kenakalan-kenakalan istri atau kenakalan suami biarpun. Itu artinya apa? Memang kaedah di dalam kaedah syariat kita tidaklah ada di dalam. Tidaklah Allah memerintahkan kecuali padanya kebaikan 100% atau kebanyakannya lah kebaikan. Tidak ada sesuatu yang dilarang oleh Islam oleh syariat kita syariat Allah SWT ini kecuali padanya keburukan 100% atau kebanyakannya adalah keburukan kalaupun ada manfaat padanya ghairu tabar tidak dihitung karena manfaat ini tidak seberapa bila dibandingkan dan kemudaratan yang ditimbulkan subhanallah kadang kita lihat di masalah sosial kemasyarakatan dan negara sebagian tokoh mengatakan bolehnya prostitusi Subhanallah, kita ambil pajak atau kita pendapatan darinya. Subhanallah, mungkin kita dapatkan dari mereka pajak dari kemaksiatan ini katakanlah satu miliar per tahun. Tetapi kalau kita kalkulasi kerugian yang menimpa negara kita dari segi keuangan sendiri untuk penanggulangan AIDS, uh, ob, pembelian obat-obatnya, kemudian pegawai-pegawai yang berkaitan dengannya. mungkin bisa 10 miliar, 1000 miliar. Enggak ada apa-apanya. Belum lagi tentang betapa kerusakan moral, bagaimana barokah itu semua tidak bisa dibayangkan. Para pendengar sekalian dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang dalam surah Al-Imran tentang kisah ucapan Zakaria alaihi salatu wasalam apa kata Zakaria Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah wahai rabbku berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik subhanallah di antara doa para nabi dan rasul adalah minta keturunan zuriyah yang baik. Inna kasmiu doa. Sesungguhnya engkau maha mendengar doaku Sesungguhnya engkau maha mendengar doa Lihat betapa lembutnya permintaan ini Allah tidak sebutkan Zakaria meminta meminta harta yang banyak meminta jabatan pangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah nukilkan dari pilihan-pilihan orang-orang pilihan para nabi dan rasul di antaranya adalah Rabbi habli rabbku wahai rabbku Berilah ke kepadaku dari sisi mu zuriya Anak yang baik. Maka dia pun memuji engkau maha mendengarkan doa. Bertawassul dia dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di antara sebab-sebab Dijabatkannya doa. Allah yang maha lembut dan tidak ada yang sama dengan Allah. Laisa kamit lehi Ketika kita minta kepada teman kita, Abu Hanipan uh, hi, bisa nggak Ana pinjam dulu uang Anda Uang Antum uh, 10 ribu aja Ana lupa bawa ini mau beli bensin uh, Barakallah fiqh, uh, Semoga uh, Jadi ada kata-kata Sesungguhnya engkau adalah Orang yang terkenal dengan kelapangan Nah itu akan Kesannya beda dengan Hanya minjam gitu aja Nah itu diantara adab-adab tentu berdoa Maka Allah adalah laisa kamitslihi syai tidak ada yang sama dengan itu tapi uh, di antara sunnah-sunnah berdoa seperti itu itu adalah Zakaria disebutkan dalam Al-Quran Karim kemudian juga dalam ayat yang lain wa zakariya idnada rabbahu rabbi la tadharni dan ingatlah kisah Zakaria tatkala ia menyuruh Rabbnya apa rintihan dia kepada Rabbnya Rabbi wahai Rabbku la tadharni farda Janganlah engkau membiarkan aku hidup sendirian, seorang diri. Wa anta khairul warithin, dan engkau adalah waris yang paling pewaris yang paling baik, pemberi yang paling baik. Subhanallah. Ketika dia umur sudah sekian, maka dia pun memohon kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan kepada nabinya wa qala arsalna rusulan min qablik Wahai Muhammad, sungguh kami telah mengutus Rasul-Rasul sebelummu. Bukan engkau saja Rasul. Sudah banyak Rasul sepertimu. Wajalna lahum azwaja wa dhurriya. Dan kami berikan kepada mereka istri-istri, pasangan-pasangan dan keturunan-keturunan. Yang lebih jelas lagi di dalam surah An-Nur ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayama minkum wasalihin." Kata Allah, Kawinkanlah, nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian bujangan-bujangan di antara kamu jangan biarkan mereka membujang dan siapa lagi Allah wasalihin dan orang-orang yang layak berkawin dari siapa min 'ibadikum wa imaikum dari kalangan budak-budak laki-laki dan perempuan kalian budak-budak perempuan kalian yakni hamba-hamba sahaya laki-laki dan hamba sahaya perempuan yang kalian miliki kata Allah Subhanahu wa ta'ala iaa kuno fuqaraa jika mereka itu adalah orang-orang yang miskin, orang-orang fakir mereka itu, orang yang bujang tersebut, orang-orang muda -orang muda muda uh, hamba sahaya laki dan perempuan kalian itu miskin, apa kata Allah? Subhanallah. Yuhnimullahu min fadlih. Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia Allah buat mereka kaya. yakni mampu dengan karunia Allah. Subhanallah. Alangkah banyaknya diantara manusia, anak-anak muda sebelum menikah tidak punya apa-apa. Maka benarlah apa yang Rasulullah SAW sebutkan. Hunna ya'ti narizqahunna. Wanita-wanita, istri-istri kita itu Wanita-wanita itu membawa rizki mereka masing-masing Subhanallah Jadi Berkata Umar anhu Saya bingung melihat mereka yang ingin kekayaan tanpa menikah Allah sudah mengatakan Jalla wa Ala iya kunu fuqara kalau mereka fakir membujang dalam keadaan fakir yughnihim Allah fadli Allah akan buat mereka uh, kaya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala tentu nanti akan kita sebutkan ada Allah janjikan mereka disebutkan Nabi sallallahu alaihi tiga orang yang pantas mereka dibantu Allah Subhanahu taala di antaranya apa annakihu yuridul afaf seorang anak muda yang mau menikah untuk apa niatnya? Karena ingin memelihara kesucian diri. Semoga Allah mensucikan diri kita. Mm. Allahumma zakki nafsi, Allahumma anti nafsi za, uh, taqwaha wa zakkaha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyyuha wa maulaha. Oleh karena itu uh, sampai dikatakan mm. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika tazawwaja abad ketika seorang itu sudah menikah, faqad istakmala sungguh dia telah menyempurnakan separuh agamanya falyattaqillaha fi ma baqi maka bertakwalah kepada Allah untuk separuh yang tersisa oleh karena itu disebutkan bahwa man waqahu walajal jannah barang siapa yang dipelihara Allah dari keburukan dua perkara dia pasti masuk jannah apa itu yang dua tadi Allah pelihara dari ma yaitu sesuatu yang ada di antara dua, uh, jenggotnya maksudnya adalah uh, yaitu apa yang ada di antara kedua tulang dagunya, yaitu lisan, mulut, wama, baina, dan juga apa yang ada di antara dua pahanya ini yani kemaluan. Jadi masuk ke dalam jannah sorga itu hai, akhi dan fillah, <coughs> karena memang anda di antaranya memelihara diri dari keburukan apa yang di antara kedua kaki kita. an kita memohon kepada Allah Allah sucikan kita dari perkara ini. Maka itu uh, di antara hal Ikhwani Peden rahimakumullah anjuran-anjuran betapa orang-orang baik saja dari kalangan manusia, orang-orang pilihan pada nabi dan rasul adalah meminta anak mereka Allah puji-puji keadaan mereka itu adalah pada menikah. Nah. Kenapa ini tema kita adalah anjuran untuk menikah? Berarti seorang itu uh, sudah Allah isyaratkan bahwa contoh kita para nabi dan rasul yang paling mulia. Kemudian berarti nikah ini adalah merupakan sunnah, merupakan ajaran mereka. Maka kalau itu ajaran mereka, kebiasaan para nabi dan rasul, apakah seorang menjauhinya? Maka kita katakan subhanallah disebutkan diantara, ada diantara uh, para sahabat itu sangat banyak menikah. Ada disebutkan sebagian para ulama itu apa namanya? Uh, istri sangat banyak. Subhanallah. Di antara mereka itu ada yang sampai 200-an istrinya. Gara-gara cintanya dia menikah itu. Yang banyak nikah maksud kita. Tapi kita bukan untuk menyuruh seperti itu. Ya minimal ketika seorang tersebut masih sendirian. berusaha untuk segera menikah. <coughs> Maka dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Ayub, RA, Rasulullah An, Rasulullah Sallam bersabda: "Arba'un min sunanil mursalin ada empat yang termasuk sunnah karakteristik para nabi, ajaran para nabi dan rasul. Al-haya, wata'atur, wasiwak, wan nikah, yaitu memakai apa yaitu mempunyai rasa malu, hmm. sikap malu. Yang kedua adalah memakai wewangian. Jadi kebiasaan para Nabi dan Rasul itu wangi. Kemana-mana banyak minyak wangi. Apalagi siwak. Ini semua subhanallah pemeliharaan tubuh. Siwak. Kemudian adalah wan nikah. nikah. Maka ini adalah perbuatan mereka. Para Nabi dan Rasul. Ini kebiasaan sunnah ajaran mereka. Di antara hal yang menganjurkan untuk menikah adalah kata Nabi, siapa yang mampu untuk menikah maka menikahlah. Maka Nabi SAW disebutkan di dalam Bukhari disebutkan Imam Bukhari dari jari jalan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kami bersama Nabi SAW sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu. Maka Nabi mengatakan, Ya ma'asyarah syabab. wahai para pemuda, manis sata amin kumul ba'afal yata zawaj. Barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah ia. Fa innahu agadda lil basar wa ahsanul farj. Karena kata Nabi lebih bisa menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Wa ahsanul farj. Wa malam yasatif alihi bisawm. Barang siapa yang tidak mampu makan dalam dia berpuasa karena puasa kata nabi fain dahulah dia dapat menahan syahwat sebagai tameng hal ini tentu ada di situ adalah dia anak muda kemudian dia mempunyai kemampuan jadi mampu di sini bisa bermakna lima mampu untuk beribadah di ranjang bersama istri yang kedua mampu nafkah ketika sudah seperti itu Maka di sini disuruh anak muda Islam, anak-anak laki-laki Islam bekerja. Disuruh menyiapkan diri sedemikian rupa untuk mempunyai kemampuan, skill, kemampuan mencari nafkah. Kemudian dia menikah. Jadi di Islam tidak dianjurkan, tidak dibolehkan seseorang itu menengadahkan tangan kepada kedua orang tuanya. Sampai dia tua. Maka disuruh Maka disebutkan Nabi SAW sendiri ketika beliau anak muda Beliau menggembala kambing Beliau membantu pamannya untuk berdagang Setelah beliau menjadi anak muda yang mandiri Beliau membawakan dagangan Siti Khadijah Rajatala Anha wa Ardoha Sebelum dia jadikan Khadijah istri beliau AS. Jadi Nabi Kalau ada yang bertanya Nabi sebagai jadinya sebelum jadi Nabi Jadi apa beliau? Beliau sebagai penggembala dan sebagai pedagang pebisnis. Beliau bukan petani, hmm. karena memang di antara para nabi itu adalah ada petani, ada tukang bangunan, uh, tukang pandai. Maksud saya, pandai besi, ada yang pandai, macam-macam. Uh, jadi, nabi kita sebelum dia jadi nabi, sebagai jadi rasul, adalah beliau, adalah businessman Beliau itu pedagang membawa dagangan-dagangan Khadijah waktu itu, maka Khadijah melihat banyaknya Subhanallah untungnya berlipat ganda dengan Nabi SAW, Alaihi Wasallam, kemudian akhlaknya, kemudian belum lagi cerita Maisarah, pembantu Khadijah yang menemani Nabi kita sallallahu Alaihi Wasallam dalam dagang, mengkisahkan maysarah ini adalah laki-laki, uh, mengkisahkan awan yang selalu. Menawangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Maisarah. Ini bukan orang biasa. Maka Khadijah pun merindukan uh, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerdas, ganteng lagi dan sebagainya. Maka kata orang seperti dalam pepatah itu, uh, pucuk dicinta ulam pun tiba seperti itu. Maka dia pun tidak sabaran, menyuruh temannya untuk melamar Nabi yang mulia Nabi Sallallahu Wasallam. Maukah engkau menikah dengan seorang haithul mali wal jamal. Wanita yang cantik jelita dan harta. Subhanallah. Kata Nabi siapakah dia? Kata wanita itu Khadijah. Subhanallah. Begitu Nabi memusyawarahkan dengan paman-paman beliau, semuanya langsung setuju. Subhanallah. Khadijah bagaimana suburnya, bagaimana kecantikannya dan sebagainya. Maka sampai putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam semua keluar daripada rahim ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha kecuali Ibrahim adalah anak nabi kita sallallahu bersama wanita bersama Maryam al radhiyallahu taala anha Akhi dan ukhti para pendengar sekalian yang dan juga para pemirsa Hang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Di antara hal yang menganjurkan kita menikah bahwa orang yang menikah dengan niat menjaga kesucian diri pasti tolong Allah Subhanahu taala. Tadi kita sudah sebutkan ada tiga orang, tiga golongan pasti akan ditolong Allah Subhanahu taala disebutkan Nabi kita sallallahu di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dan yang lain dan disahihkan oleh Syekhul Al Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi di antaranya mereka apa? an alladhi yuridu Seorang yang <coughs> ingin menikah karena memelihara kesucian ya yeah. kemudian uh, di antara hal yang kita bahas adalah menikahi wanita yang bebas yang belas kasih yang sangat penyayang dan juga subur kata Nabi saw terzawajul walud al wadud nikahilah wanita wanita yang penyayang dan wanita wanita yang banyak anak penyubur hal itu ketika datang disebutkan oleh al Imam Abu Dawud dari Maqil bin Yasar di mana seorang datang kepada Nabi SAW bahwa beliau mengatakan bahwa dia mendatang mendapatkan seorang wanita uh, yang memiliki kedudukan dan kecantikan banget. Cantik dan mempunyai kedudukan. Tapi tidak bisa melahirkan mandul wanita ini. Ya Rasulullah, saya menikah dengan. Kata Nabi, jangan. Datang kedua kali. Kata Nabi, jangan. Tidak. Nabi melarang. Datang lagi ketiga kali. Maka Nabi mengarahkan nikahilah wanita-wanita yang yakni al-wadud uh, al-walud al-wadud wanita yang banyak anak dan uh, penyayang karena kata Nabi fa inni mukatsirun bikum al-umam al karena saya akan berbangga bangga diri dengan kalian pada hari kiamat ya kemudian kenapa kita harus menikahi ikhwan bedin karena persetubuhan dengan istri kita adalah merupakan sedekah Sebagaimana kita melampiaskan dengan yang haram kepada yang selain istri adalah dosa maka dengan istri kita kita mendapatkan pahala maka begitulah ajaran Nabi saw. Kemudian menikah dapat mengembalikan semangat kepemudaan. Subhanallah sebagian manusia yang tidak menikah terkadang kita dapatkan mereka itu mengering tubuh mereka. Ketika mereka sudah menikah Subhanallah nampak. muncul kepemudaan dan muncul keceriaan pada wajah mereka. Subhanallah. Ternyata dia sudah menggendong anak. Ada abi yang memanggil-manggil namanya. Ketika seorang sendirian, harta banyak, semua banyak, tapi tidak ada yang memanggil abi dan ummi. Subhanallah. Tapi jika kita bayangkan, maka menikah ini juga merupakan <coughs> uh, dikatakan oleh Uthman radhiyallahu anhu ketika bertemu beliau dengan ibnu Mas'ud di Mina, maukah kata dia, ya, wahai Abu Abdurrahman, maukah aku nikahkan engkau dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu pada apa yang dahulu pernah engkau alami, Subhanallah, mengingatkan engkau dengan kepemudaanmu, maka menikah itu dapat mengembalikan semangat kepemudaan, memberikan keceriaan dan sebagainya. Maka inilah akan nanti akan ada pembahasan-pembahasan dengan kita supaya nikmat ini tidak berubah menjadi sarana kesengsaraan. Maka ini adalah perlu bimbingan-bimbingan uh, kepada kita arahan dari syariat. Setelah menikah bagaimana lagi? Maka Nabi SAW menganjurkan suami istri akan melakukan aktivitas sosial, uh, uh, aktivitas seksual untuk jima dengan pasangan kita. Ima alasannya karena mencari keturunan Atau karena memang istri kita muda Atau istri kita membutuhkan kita Dan kita pun membutuhkannya Ya Sampai dikatakan Nabi Sulaiman AS Dikatakan Nabi AS. Kata dia aku benar-benar akan menggilir 70 istriku pada malam ini Masing-masing akan melahirkan satu mujahid Yang berjihad di jalan Allah Dia lupa mengucapkan Mengatakan insya Allah maka tidaklah ada lahir kecuali satu cuma. Maka di situ dikatakan riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu dahulu terkadang aku tidak ingin jima. Tapi karena ingin kiranya ada yang lahir dari situ, anak yang sujud kepada Allah, maka aku paksakan aku ber berjima dengan istriku. Jadi tidak selamanya karena kita selera, syahwat dan libido tidak. Kadang karena keturunan. Subhanallah. Jadi anak-anak kita itu adalah menjadi kebaikan bagi kita hayyan wa maita. Baik anak kita itu akan hidup menjadi kita rasakan mereka menjadi dewasa, tumbuh dewasa bersama kita dan mereka kita mendapatkan birruhum yakni ke kebaikan keturunan kita atau mereka wafat yang dengan itu uh, subhanallah mereka disuruh Allah masuk jannah kata mereka ya rab bagaimana dengan ayah bundaku Allah suruh mereka masuk jannah bagaimana ayah bundaku ya rab maka kata Allah masuklah kalian ke dalam jannahku surgaku dengan ayah dan bunda kalian kemudian akhi nikahilah wanita-wanita kalau bisa adalah wanita anak, anak gadis karena kata nabi alaikum bil abkar nikahilah wanita-wanita perawan kenapa fa innahunna azabu afwaha. sebab mereka telah lebih manis bibirnya Maka Nabi sangat suka mengulum bibir dan lidah-lidah uh, lidah -lidah istri beliau. Sampai detik-detik beliau wafat dikisahkan oleh Aisyah. Betapa kemesraan dan diajarkan Nabi SAW kedamaian yang beliau dapatkan di dalam apa nama aktivitas tersebut. Kata Nabi, bibirnya, mulutnya lebih lebih harum. Lebih manis. Wa an taqwa arhaman. Lebih subur rahim. semakin wanita itu muda maka rahimnya semakin subur karena mereka ada masa-masa menopause -masa yang mereka tidak bisa melahirkan lagi karena tidak haid lagi kemudian wa arda bil yasir kata nabi di antara keutamaan istri yang anak gadis itu adalah lebih rido dengan yang sedikit biasanya Kemudian kenapa kita harus menikah? Tadi kita sebutkan bahwa anak-anak kita dapat memasukkan kita ke dalam jannah, ke dalam surga. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad uh, Dari jalan uh, apa uh, dengan uh, hadis yang sahih insyaAllah Di mana Allah SWT mengatakan Masuklah ke dalam surga bersama orang tua kalian Setelah anak-anak itu mengatakan Ya Rab Anak-anak mengatakan Wahai Rabku Bapak dan Ibu kami gimana Maka sebagian manusia ingin menghabiskan hidupnya beribadah kepada Allah dengan tidak cara menikah, maka ini bukan sunnah, bukan mengikuti sunnah Nabi kita. Maka tidak ada rohbaniyah, kerohiban, kependetaan dalam Islam tidak ada. Maka ada sebagian ajaran di luar Islam, tidak boleh menikah, maka muncullah ada istilah vegetarian untuk mengatasi lobido dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan makanan-makanan ini kambing, daging-dagingan dan siput-siputan ini semua. Untuk apa? Itu sesuatu yang halal dan tayyib untuk tubuh kita. Maka menunjukkan agama itu bukan datang dari Rabbul Alamin yang menciptakan tubuh kita itu sendiri. Maka kita lihat mengering tubuh mereka. Pucat mereka itu. Oleh karena itu menikah merupakan suatu fitrah. Jangan sampai kita ingin mencari surga dengan cara tidak mengikuti ajaran Nabi meninggalkan menikah maka tidak boleh tidak menikah karena memanfaatkan seluruh waktunya untuk beribadah adalah menyelisih sunnah Nabi maka kata Nabi disebutkan para Sahabat Nabi Muhammad saw mengatakan nah Rasul saw yang syadida Rasul saw itu melarang dari membujang dengan larangan yang sangat keras sekali maka ketika ada datang tiga orang bertanya kepada istri-istri Nabi SAW tentang amalan beliau. Maka beliau, mereka yang tiga mengatakan, Rasulullah sudah diampuni dosanya. Mereka seolah-olah menganggap kecil. Maka salah satu di antara mereka mengatakan, La atazawajun nisa, saya tidak akan menikah selama-lamanya. Untuk tafarruh, fokus untuk ibadah. Ketika Nabi mendengarkan ini, marah Nabi kita alaihi wasallam Kaliankah yang mengatakan begini dan begini? Kata Nabi demi Allah, saya lebih bertakwa kepada Allah. Akan tetapi Saya lebih tahu tentang Allah Lebih bertakwa kepada Allah Akan tetapi uh, Aku berpuasa dan berbuka Aku solat dan tidur Tapi juga aku menikahi para wanita Barang siapa yang membenci sunnahku Paman rogi ba'an sunnati Palaisa minni Orang yang benci dengan sunnahku Bukan termasuk golonganku Kata Nabi SAW Maka ketika Maka dengan demikian Ikhwanifiddin rahimakumullah. rahimakumullah kita terakhirnya kita tutup pertemuan kita uh, apa dengan bagaimana ucapan-ucapan sahabat atau tabiin tentang menganjurkan menikah. Alimamul al Bukhari menyebutkan tentang dari jalan Ja'af Sa'id bin Jubair Ibu Nabas bertanya kepadaku, apakah engkau sudah menikah? Aku menjawab belum. Dia mengatakan, menikahlah karena sebaik-baik umat ini orang yang paling banyak istrinya. Menikahlah umat ini yang paling banyak yang banyak-banyak istrinya. Subhanallah. Karena tidak mungkin banyak istri kalau dia bukan baik. Akan hancur akan cepat habis. Abdullah bin Mas'ud kata beliau seandainya aku tahu bahwa ajalku tinggal 10 hari lagi, niscaya aku ingin pada malam-malam yang tersisa tersebut seorang istri tidak terpisah dariku. Subhanallah. Beliau terkena penyakit taun atau penyakit apa waktu itu? sudah menjelang ajalnya. Kata beliau, kalau saya tahu masih hidup 10 hari lagi, saya nikah lagi. Subhanallah. Ya. Maka eh uh, Maisarah atau berkata bahwa Tawus berkata kepadaku, engkau benar-benar menikah atau aku mengatakan kepadamu seperti apa yang dikatakan Umar kepada Abu Zawaid. Tidak ada yang menghalangi untuk menikah kecuali kelemahan atau banyak dosa. <coughs> Orang yang tidak menikah itu hanya dua. kata Umar radhiyallahu anhu kepada Zawaid, Abu Zawaid, Apa kata dia? Orang yang meninggalkan menikah imma dia lemah impotent boleh enggak menikah? Atau yang kedua dia adalah orang yang banyak dosa, dia lampiaskan dengan cara yang haram. Demikian akhi dan ukhti, uh, semoga uh, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Oleh karena itu, bagi mereka yang belum mampu menikah, kata Allah wallistafifil ladina la yajiduna nikahan. dan orang-orang yang tidak mampu kawin menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya hatta yughniyahumullahu min sehingga Allah menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya maka orang-orang saleh uh, adalah orang yang melakukan kewajibannya berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu taala semoga Allah mudahkan bagi kita istri-istri yang salehah keturunan dan cucu yang uh, yang saleh dan salehah مجاهد مجاهدات إن شاء الله كتاب مهند الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة عين وجعلنا للمتقين إماما وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر لآوان اللهم له رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله على مجان سباد هان pemirsa Hang TV dimanapun antum berada telah kita dengarkan tadi satu nasihat dari Ustaz Adil yang merupakan disadu dari kitab bagaimana nasihat-nasihat eh, pernikahan dari A sampai Z ya tentu dengan pembahasan-pembahasan pembukaan tadi dengan eh, mungkin bahasa-bahasa yang mungkin kita kurang biasa tapi inilah. Suatu uh, hal yang mesti kita dengarkan dari kitab kitab tersebut. Apa Ustaz nama kitabnya tadi, apa Ustaz? Iya, Panduan Lengkap, lengkap nikah, nikah dari A, A sampai Z. Z. Jadi awalnya tadi pembahasan tentang anjuran untuk menikah Ustaz ya. Iya, insyaallah. Masyaallah. Eh uh, uh, setelah kita dengarkan tadi, kita masuk saja pada interaktif. Uh, silakan bagi antum yang ingin bersama-sama untuk interaktifkan persilakan. Kita terima telepon pertama. Assalamualaikum Assalamualaikum. Terputus ya. Kita akan coba angkat yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf dari siapa di mana? Dari Abu Abdillah, Abu, Abu Hanifan di ya. Batu Adit. Iya, Batu Adit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Abu Abdillah. Ah, ya Allah. Uh, hu buka uh, uh, hmm. ah hmm. ini saat masya Allah hmm. menarik sekali apa yang hmm. antum hmm. sajikan pada sore hari ini hmm. Hmm. jadi gini pak uh, ada dua perbedaan gini hmm. yang ya, ana tahu, yang tahu itu, itu menikah itu adalah menyatukan, menyatukan uh, dua, uh, dua watak wata menjadi satu uh, gitu satu iya. ini 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 pendapat yang pertama kemudian kita tahu sendiri bahwa di Al Quran bahwa wanita yang baik untuk lelaki yang baik uh, apa namanya lelaki yang jelek atau jahat untuk wanita yang jahat uh, tolong antum jelaskan lagi saat, untuk perbedaan di mana yang lebih, uh, lebih mendekatin gitu ke kebenaran satu-satu. Jazakallahu khairan. Eh menjelaskan contoh. Hayyakallahu wa sayyidaka. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana Ustaz? <laughs> Untuk lelaki yang soleh iya. akan mendapatkan wanita Untuk, yang soleh, iya. begitu juga dengan sebaliknya. Iya. Jadi uh, saya bisa. tidak tahu kenapa uh. beliau. Se sepertinya uh. ada dua uh, pandangan yang berbeda dan bagaimana kita mengkolerasikan antara dua ini. Uh -huh. Yang pertama kata beliau, menikah itu menyatukan dua watak dua, yang berbeda. Uh, dua. Jadi satu ya. Ustaz? Jadi satu. Bagaimana uh -huh. bisa menyatukan dua watak yang berbeda? Uh -huh sementara ayat mengatakan wanita uh, yang baik untuk laki-laki yang baik dan sebagainya. Adapun ayat yang beliau maksud adalah firman Allah Subhanahu wa taala at tayyibati tayyibati tayyibun Maka uh, saya melihat bahwa statement yang di atas, ungkapan yang di atas tidak ada pertentangan sama sekali dengan yang di bawah. Dan pertama tentang ayat ini uh, disebutkan para ulama dalam buku-buku mereka ketika ada seorang anak mengeluh kepada umminya, "Ummi, mohonlah berdoa kepada Allah kiranya Allah memberikan kepadaku istri yang salehah ke depan." Apa kata umminya, "Wahai ya anakku, jangan engkau sibuk menyebutkan dirimu berlebih-lebihan mencari istri salehah, tapi sibukkanlah dirimu menjadikan sibukkanlah engkau dengan menjadikan dirimu orang yang saleh laki-laki yang saleh karena ketika engkau menjadi anak yang saleh laki-laki saleh maka Allah akan kirim, kirimkan bagimu wanita-wanita yang salihah yeah. maka umminya membacakan ayat tadi jadi at-tayyibatu lit-tayyibin wanita yang yang baik untuk laki-laki yang baik. Maka begitulah secara umum yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim. Jadi bagaimana laki-laki yang saleh Dia tidak akan mungkin rido istrinya itu adalah bezina. <coughs> Sebagaimana wanita-wanita salihah tidak akan pernah ridho kalau lah, suami mereka itu memang pelaku dosa besar. Maka ini sudah pasti. Karena seorang itu akan tenang dengan orang yang semisal dengannya. Karena segerombolan kambing itu akan betah bergabung dengan gerombolan kambing lain. Hmm karena tidak mungkin dia bertemu dengan gerombolan tidak tidak ingin bersatu dengan gerombolan singa karena mereka itu hanyalah menjadi mangsa-mangsa menjadi korban-korban keganasan singa itu adalah fitrah itulah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita wajibnya kita berakhlak yang baik memperbaiki diri sebelum pasangan kita adapun nikah itu adalah menyatukan dua watak yang berbeda itu bukan definisi nikah ini enggak tahu kita bukan ayat dan bukan hadis yang sahih menikah itu adalah uh, menyatukan laki dan perempuan dengan cara Islam untuk apa uh, mengikat mereka dalam bingkai yang disebut dengan pernikahan dengan hak dan kewajibannya semakin banyak kemiripan di antara mereka dari segi tabiat dan kemauan maka semakin diharapkan kelanggengan mereka. Enggak mungkin dan dari awal kita melihat seorang wanita yang mempunyai watak yang berbeda dengan kita enggak mungkin kita mau. Yeah. Jadi yang ada itu adalah mereka itu sudah saling mengenal dan sebagainya. Dia periksa, dia periksa melalui orang lain. Ternyata wataknya mirip, punya kemauan yang sama. Watak saya, saya memandang wanita yang baik adalah seperti A. Ternyata istri saya seperti A. Calon ini, sudah saya ambil. Itu yang ada. Nah, namun kemudian bisa terjadi ada perubahan gara-gara kesalahan, kesalahan kesalahan sebagian pihak, salah satu pihak atau dua-duanya. Jadi menikah itu bukan menyatukan dua watak berbeda. Menikah itu adalah menyatukan dua insan yang berbeda jenis bukan dua beda watak bukan. Bisa jadi wataknya sama, bisa jadi memang wataknya berbeda, tapi tidak mesti. Secara umum orang yang mau menikah itu orang yang wataknya sama dong. Seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu uh, Demikian tadi semoga jawaban itu bisa memberikan pencerahan bagi kita semua dan tentunya uh, kita akan menunggu penelpon selanjutnya tapi sebelum itu kami akan bacakan satu pesan atau dari WhatsApp dari Ufti Rima Beliau menanyakan kalau seorang kakak ya dilangkai adiknya nikah ya. Hmm. Dan alasan tersebut karena seorang kakak tersebut belum siap karena dia masih harus uh, masih ingin menanggung mencari nafkah membantu kedua orang tuanya. Bunda ada satu pertanyaan, dua pertanyaan di sini. Ustaz, apakah dengan menunda nunda pernikahan situ tersebut akan uh, menyusahkan ketika mencari jodoh dan kedua apakah sikap ini dibenarkan Ustaz mohon nasihatnya Iya <coughs> Iya Bismillah pertama uh, jazakallah khairu ukhti karimah Rima di Singapura pertama uh, kakak dilangkahi hmm. oleh adik tidak masalah adiknya dapat duluan dapat jodoh duluan. Ya. Alhamdulillah. Kakak lebih dapat uh, jodoh duluan. Alhamdulillah juga. Ya. Tentu itu yang paling kita harapkan. dapat bareng. Tapi soalnya. kalau dapat bareng lebih lebih bagus lagi. Subhanallah. Ya. Nah. Boleh enggak uh, Kakak ini si Kakak ini enggak usah menikah dulu karena ingin membantu orang tua. Kalau memang Umur dia pun dia pun belum rindu kali untuk menikah. Belum berhajat sangat untuk lawan jenis. Dia bisa menahan syahwat. Dan orang tua memang sangat mendesak bantuannya. Maka sesungguhnya dia adalah wanita salehah insyaallah. Kita harapkan kebaikan untuknya. Akan tetapi kalau seandainya Ternyata dia menikah dan dia bantu orang tuanya dua kebaikan. Ya. Ini yang terbaik. Dapat suami yang baik, dia sampaikan orang tua sedang butuh bantuan. Bisa nggak kita bahu-membahu -bahu ke depan? Saya tetap berbuat baik kepada orang tuaku dengan seperti ini. Kata suaminya silahkan suamimu ayahmu adalah ayahku. Subhanallah. Seperti yang dikatakan Nabi SAW kepada Ummu Salamah, ketika beliau dilamar Nabi kita. Ya Rasulullah aku sudah tua Kata Nabi aku pun tua Ya Rasulullah Anakku banyak Kata Nabi SAW Anakmu adalah anakku Selesai Kata Ummu Salamah Saya pencemburu Ya Rasulullah Kata dia aku akan berdoa kepada Allah Agar Allah hilangkan itu dari Subhanallah Maka kita katakan Ukti menikahlah apabila datang jodoh Jangan alasan membantu orang tua Yeah. tetapi sampaikan kepada calon suami kalau seperti itu seperti itu maka dua kebaikan sekaligus kalau memang ada seperti itu pabihawa nikmah, itu yang terbaik kemudian uh, gimana apakah itu bisa menyusahkan jodoh kalau memang dia benar-benar karena memang karena Allah SWT membantu orang tua kondisi mendesak mm -hmm. bukan mengada-ngada maka insya Allah tidak mengapa untuknya tetapi kalau sudah datang menurut kita menikahlah Ya kita doakan kebaikan kepadanya supaya dia cepat dapat jodoh juga Insya Allah seperti adik-adiknya. Iya Amin ya. Dan ini juga menjawab pertanyaan dari Amba Allah di ya dengan pertanyaan sama di mana sebagai seorang pihak laki-laki ketika menunda pernikahan ingin membantu orang tua ya. Nah alasan mungkin Ustaz jawabkan tadi. Baik kita terima lagi penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak dengan siapa di mana nih Pak? Abu Bakar Ustaz daripada Johor. Oh, Abu Bakar di Johor. Apa khabar? Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Cik Abu Bakar dah lama tak basuh. <laughs> 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 ada Ustaz. Ustaz uh. jangan yang kita Ustaz saya ada je. Saya dengar je. Masalahnya oh, sekarang ni oh, kerja. Oh, ada. ada. Jadi, <laughs> jadi Oh, sibuk oh, sangat. Bukan sibuk Ustaz Dia begini gila Ada pagi ada petang Oh Ada mm. sif dia Haa ah, Itulah Kita <laughs> boleh dia Okey Ustaz Ya uh, Saya dengar ya, Saya dengar uh, Orang jumpa orang baik Mesti jumpa dengan orang baik mm -hmm. Tapi Ada satu Hamzah ni Ustaz Dia jumpa orang yang tak baik Yang Yang, yang, melamar ini Baik mm -hmm. Ah, jadi Bertentangan ke tak Bertentangan dalam hal ini Ustaz Dia kata kalau aku jumpa orang baik aku nak jadi baik dan aku berobat sungguh-sungguh aku nak jadikan memang diri aku mengabdi pada orang yang baik itu. Ha nah, saya mohon penjelasan Ustaz tentang ini Ustaz. Mm -mm. Jadi yang melamar tapi itu apa? baik. Yang melamar ah, baik. Yang melamar itu baik. Yang calon yang itu calon istrinya pun... tidak baik. Ha ah, betul Ustaz, tapi mm -mm. dia dah berjanji kata kata calon istrinya mm -mm. aku akan jadi istri yang baik. Mm -mm. Dan aku aku cakap tu ringan dengan Bakal suami dia dia kata aku menjalani macam dia macam kalau kadang-kadang kalau lima aku akan jadi baik. Hmm, hmm. Ha itu, ah, itu. setelah menikah itu, dia jadi itu baik. Ah hmm. ha, menikah dia jadi baiklah ustaz. Ah, ah, sekarang iya. Ha sekarang dia sudah menikah eh. Oh, iya, alhamdulillah. Nah, ha, ha, itu ha. isu itu tadi. Ada kalau kalau mengikut dia punya ayat Quran yang dia baca hmm, tadi, hmm. kalau hmm. nak mencari orang ini mesti nak yang baik ustaz. Iya, hmm, yeah, ha, yeah, yeah. ha, jadi saya nak menjelaskannya ustaz tentang ini. Ha adakah perlawanan dengan ayat dalam dalam ha lagi iya, satu ustaz aja? saya mohonlah orang-orang yang mana menelpon ni janganlah dengar radio tutuplah radio sebab pendengar-pendengar lain dengar macam kering -kering, kering kering semua bising ustaz oh yang seketika bertanya yang ada hmm. telefon tu ah ha, jangan hmm. jangan dengar radio matikan dulu radio tu fokus <laughs> dengan pertanyaan Yee, dan soalan yang kita sedikit, tani, ya ustaz. Okay. Ah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum ya, sama -sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa wa ya. Semangat sebagai masukan dari Pak Ubakar yeah. bagi para pendengar yang ingin menelpon. <laughs> ketika menelpon, mm. volume radionya dikecilkan atau -sum. iya. biar masuk pertanyaannya biar lebih jelas Ustaz. Iya, Masya Allah. Terima kasih ya buat Pak -bu Ubakar. -bu -bu. Iya, jazakallahu khair uh, Cik Abu Bakar, hayakallah. Iya. Pertanyaan beliau ini tadi orang baik akan jumpa dengan orang baik. Tentu ayat tidak ada kebatilan di dalam ayat Allah la ya'tihil batil min bayni yadayhi wala khalfih tidak ada sedikit pun kebatilan kesalahan dalam ayat Allah dari depan dan dari belakangnya tidak ada sama sekali karena dia datang mil ladun hakim min khabir khabir datang dari Allah sisi Allah yang maha hakim dan maha bijaksana maka Macam mana nih orang yang melamar baik tapi yang tidak yang, di, yang tidak dilamar yang dilamar tidak baik tapi dia mau baik. Nah, <laughs> jangan salah. Maka kalau dia orang baik secara tobiat tidak akan menerima kecil orang baik. Maka dia bilang kalau kamu denganku harus baik. Berarti kan yang dilihat itu akhir itu. Tapi kalau dia mengaku orang baik tapi wanita melayani laki-laki lain. Uh, berzina dengan orang nggak masalah berarti dia memang bukan baik hmm. jadi apa yang kisah yang disebutkan Pak ini kalau engkau dengan engkau harus baik kata perempuan saya berjanji baik hmm. eh berarti kan dia Niatnya sudah baik. baik dulu baru ya. menikah berarti kan baik juga karena yang dilihat itu adalah masa saat itu bukan masa sebelumnya karena kalau dilihat masa sebelumnya bisa jadi banyak uh, Di antara manusia itu dia tadinya orang jahat karena kata Nabi wasallam innamal bil khawatim, amalan itu tergantung akhirnya. Akhir di mana dia berjumpa dengan wanita itu kan sudah harus orang baik, baru dia mau mengambilnya. Wallahu ta'ala tidak ada kesalahan sedikit pun dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala al uh, kita akan baca lagi atau kita terima kembali sebelum kita membacakannya. nih uh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, yeah, dengan siapa uh, di mana? Ini Radio Hang. Ya, yeah, dengan siapa di mana, Pak? Uh, saya Abu Harik dari Singapura. Ya. Yeah. Silakan pertanyaan. Ini, hmm. yeah, ini Ustaz, ini saya ingin bertanya Ustaz. Yeah. Ini kan kita kan sedang berbincang tentang keluarga Sakinah. Yeah. Ya, jadi uh, ingin uh, nasihat ustaz tentang uh, bagaimana saya sebagai ketua rumah tangga yeah. ingin memperbaiki ya uh, keadaan di antara uh, ibu dengan isteri oh. supaya mereka sentiasa berbahagia yeah. sentiasa mempunyai apa Ini boleh tahu dia ibu maksudnya ibu kandung antum atau Ya, uh, ya ibu kandung anak ya, dengan ya, isteri, isteri antum lah. ya. Ya, yeah, uh, jadi apakah kalau sebagai uh, hmm. orang anak, ketika kita ingin uh, kata orang tu menegur ya, yeah, mungkin hmm. ada cara-cara yang terbaik untuk menegur orang reti hmm. tua uh, ataupun uh, bagaimana kita boleh membuat memperbaiki keadaan di antara kedua belah pihak itulah. Hmm. Mungkin Ustaz boleh memberi uh, nasihat ke ataupun uh, panduan, insyaAllah. Hmm. Itu aja, okey. Uh, ya, yeah, saya Ustaz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa 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 Abu Haris. Ya, dari Singapura. Di Singapura. Ini ya. intinya sudah berkeluarga hmm, hmm. ketika ada hubungan yang kurang baik antara istrinya ya, dan mertua perempuan. Ya. Ah, sulit juga ini ya. Nah, ya. Dan sekarang <laughs> kita cinta. ya ah, ah. Kedua-dua kita cinta oh, ya Ustaz. Dan cuman bagaimana cara-cara kita sebagai suami untuk menengahi permasalahan ini iya. dengan cara ahlak yang baik, bangku mm. Ustaz. Ustaz. Iya. Pertama, jazakallah khair, Abu Haris <coughs> atas partisipasinya telah bergabung bersama kita dalam program Sakinah Tidak syak lagi uh, kita sudah sebutkan keutamaan keagungan nikmat Allah dalam pernikahan. Tetapi sebagaimana kita sebutkan tidak ada tidak ada uh, gadeng yang tak retak. Allah tidak menginginkan kesempurnaan kenikmatan di dunia. Oleh karena itu, itu fitrah. Yang siapa yang beriman dengannya, meyakininya, maka istirahat dia. Tapi siapa yang tidak mau tahu dengan ini menderita dianya. Ketika seorang dia sedang sakit, dia tahu dia sedang sakit diuji Allah, maka dia pun bisa istirahat hatinya. Kalau enggak, maka dia akan binasa, dia akan mengumpat, dia akan ini mungkin marah-marah dan sebagainya para pemirsa dan juga para pendengar dan yang memuliakan Allah Subhanahu wa kita sangat cinta dengan ummi kita tapi kita fitrah juga sangat cinta dengan istri kita sebagai ibu dan dari anak-anak kita ya subhanallah gimana caranya maka sikap kita sebagai laki-laki di antara dua wanita yang satu ibu yang satu istri kita maka tentu ibu kita mempunyai hak dengan kita. Kita dan harta kita adalah milik ibu kita. Suatu ketika ada seorang yang bertanya kepada salah satu syekh di Saudi, ya syekh, ibu saya menompang denganku. Lalu kata syekh, belum lagi dia melanjutkan pertanyaannya, A'id ait soalak, ulangi pertanyaanmu. Syekh, ibu saya menompang di rumahku. Kata syekh, ulangi soalmu pertanyaanmu ya Syekh Ibu saya menompang di rumahku terus nih ya, ulangi pertanyaanmu kata penanya wahai Syekh izinkan aku selesaikan pertanyaanku dulu baru Syekh menyelesaikan saya tidak pertanyaanmu sudah salah kamu yang menompang kepada hidup-ibumu biarpun rumah itu atas namamu akhirnya kata orang penanya itu kalau begitu, syekh sudah selesai semua. Subhanallah, kalau gitu sudah selesai semua, syekh. Kalau memang aku dan rumahku adalah milik ibuku, dan aku yang menompang pada umiku, biarpun rumah itu atas namaku, berarti sudah selesai syekh. Maka, bapak Abu Haris, engkau dan rumahmu hartamu semua milik umimu. Engkau yang menompang pada hidup umimu, wahai bapak. Biarpun rumah itu semua atas namamu, sungguh umi kita adalah diri kita. Kalaulah dikatakan tidak ada istilah ibu, mantan ibu, tidak ada mantan umi, tidak ada yang adalah mantan istri, maka ibu kita adalah bagian dari hidup dan darah daging kita. Tidak boleh siapapun yang memisahkan kita dengan umi kita. Itu satu yang kedua, istri kita ternyata adalah orang bagian dari hidup kita yang kita cintai dan kita pilih untuk teman hidup kita berbagi rasa dan cinta dan duka dalam hidup kita dia adalah orang yang diamanahkan kepada kita dia meninggalkan ayah bunda sanak keluarganya saudara dan adiknya yang lucu-lucu demi kita maka Allah Subhanahu gambarkan kita dengan dia wa akhadna minkum Menunun misa kalian telah mengambil dari istri-istri kalian itu adalah tali apa kaitan pertalian ikatan yang sangat erat sekali. Setelah ikatan tauhid berubudia kepada Allah maka ikatan pernikahan adalah pernik pernik ikatan yang sangat kuat sekali. Jangan main-main dengannya. Tidak boleh dilepas kecuali dengan tahapan-tahapan yang sangat uh, uh, apa namanya? Uh, lama sekali. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Lalu bagaimana? Maka disitulah kita proporsional. Kita sebagai ibu dimuliakan, hak kasih hak haknya. Sebagai istri kasih hak haknya. Siapa di antara mereka yang me me menghalangi ini? Kita luruskan dia bahasa sesuai dengan bahasa istri, kecocok ke istri dan bahasa sebagai istri kepada ibu kita. Ketika ibu kita yang menghalangi hak istri kita, maka tetap kita punya ketegasan kepada ibu kita. Tetapi tegas kepada ibu harus dibarengi dengan kelembutan yang sesuai dengan bahasa anak kepada ibu. Tapi kalau memang istri kita yang salah, tetap disalahkan istri kita yang proporsional, bahasa yang penuh kelembutan kepada seorang istri yang merupakan bagian dari hidup kita juga. Jadi kita lembut dan tegas satu sisi. Tegas dalam kelembutan dan lembut dalam ketegasan kita. Ketika ibu kita yang salah, ya kita salahkan ibu kita, kita bela istri kita. Tapi ketika mengistri kita yang salah, maka kita salahkan istri kita, kita bela ibu kita. Tetapi ketika kita membela salah satunya, bukan sedang menzalimi yang lain. Itu satu. Yang kedua, cara memperbaiki bagaimana? Cara memperbaikinya, kita sampai dibolehkan berdusta. Kita dibolehkan berdusta dalam hal islah. Bapa boleh dua hal, pintu boleh berdusta dalam rangka membahagiakan hati ibu dan dalam rangka membahagiakan hati istri. Maka Rasulullah tidak mengizinkan dusta dalam agama Allah kecuali tiga ini: dalam keadaan perang, dalam keadaan memperbaiki, keadaan memperbaiki, mendamaikan dan yang kedua. percakapan suami kepada istri dan istri kepada suami untuk membahagiakan pasangan. Maka bisa kita buat misalkan kita sampaikan kepada istri kita wah istriku ternyata umiku menyesal di atas kejadian kemarin dia minta maaf kepadamu padahal nggak ada itu umi kita bilang ceraikan istri kita tapi kita balik wah istriku umiku dia menyesal ternyata engkau adalah menantunya yang paling dia cinta padahal kita ngarang aja. Ah gitu, dan baru kita temui ibu kita juga. Wahai ibu, ternyata Subhanallah istriku menyesal dengan kejadian kemarin. Dia sangat cinta dengan cuma mungkin dia lalai kemarin, bu. Dia minta maaf sekali. Padahal nggak ada itu. Itu boleh, dusta untuk membahagiakan ibu kita, mendamaikan mereka. Itu boleh pak. Kemudian kita buat hadiah-hadiah, biarpun uang kita, kita buat hadiah-hadiah. Uh, uh, kita beli sesuatu yang disenangi ibu kita, misalkan kain sarung. Kita buat atas nama istri kita. Ini bu hadiah dari menantumu istri saya. Kita buat sebaliknya juga. Kita beli sesuatu yang disuka istri kita, kita sebutkan dari ummi kita. Bagus sekali. Atau ada ibu kita ngasih sesuatu kepada kita, dia dia bilang untuk kita, tapi kita diam-diam bilang, ini untukmu. Ibu ngasih untukmu spesial. Padahal ya, sebenarnya niat ibu itu. untuk kita. Islah ya. Subhanallah dibolehkan. <tuh> Begitu diantaranya. <tuh> Wallahu, Semoga Allah mudahkan bagi anda. Uh, maka pandai pandailah dalam hal ini. Bukan untuk berbohong untuk merugikan orang, hmm. tapi membahagiakan ibunda tercinta dan juga istri tercinta. Ya. Jadi tegas, akan tetapi tegas di dalam seproporsional dan juga dalam kelembutan. Wallahu'alam anam. Ya. Zakalah Ustaz <tuh> Waktu tinggal sedikit lagi Ustaz, sekitar 3 menit lagi Dan pertanyaan sudah cukup banyak juga yang masuk Karena ya. sebagai pertanyaan terakhir yang anak pilih ini Ustaz Mohon maaf pada para pendengar ya uh, Ini pertanyaan sangat, anak pikir sangat menarik Ustaz Dari Ani di Singapura Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam uh, Ustaz, lalu bagaimana dengan nasib gadis yang mandul Ustaz? Harus diceraikah Ustaz? Kan tidak tahu Ustaz, wanita subur atau tidak Karena uh, sana sebelum nikah Ustaz jadi seberhubungan dengan pembahasannya tadi, Ustaz. iya ya, nikailah wanita yang subur. <coughs> <Itu>. Iya Bismillah, <coughs> Subhanallah. Terima kasih waktu ani hmm. uh, bagus, pertanyaan yang bagus dan uh, lumayan uh, memberikan suatu apa ya uh, <coughs> hal yang mungkin bisa terjadi. Hmm. Rasulullah mengatakan tadi Nikahilah wanita-wanita yang subur. subur. Uh, itu karena datang dia mengatakan saya mendapatkan wanita yang cantik dan juga yeah. Uh, bangsawan tapi mandul hmm. harus diperhatikan hadis ini gara-gara memang dikasih tahu kepada nabi kita bahwa wanita yang mandul dapat cantik hmm. kata nabi jangan ini artinya bagi seorang wanita yang kita sudah tahu dia mandul hmm. ya yeah. adapun bagi wanita kita tidak tahu mandul dan sebagainya ya kita jadikan istri kita seperti biasa lalu bagaimana dong Apakah harus dibuang saja? Maka tentu kita sebagai suami tentu harus kita lihat. Apabila ternyata akhlaknya baik, ternyata dia adalah istri soleha, tentu ada opsi yang lain yang terbaik daripada mentalak dia. Yaitu apa? Pertama kita berusaha mengobatinya dulu dong. Dan Allah Maha Kuasa untuk memberikan apa namanya Istri yang mandul beranak Seperti yang terjadi pada Nabiullah Siapa? Nabiullah uh, uh, Siapa? Uh, yang mengatakan kepada Allah Tentang istrinya Wa mera'ati akira Ya Allah Balagoni al-kibar Wa mera'ati akira Ya Allah sungguh aku sampai pada masa tua Dan istri pun mandul ya maka ini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam 80 tahun baru dia dapat anak 80 tahun subhanallah dan ternyata istrinya juga mandul tapi ternyata Allah berikan kepadanya Ishak kemudian Allah berikan kepadanya subhanallah Yaqub dan seterusnya diberikan Allah keturunan-keturunan. Maka berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Berdoa kepada Allah. Setelah itu, ternyata belum Allah takdirkan punya anak dengannya. Maka tentu dia sebagai istri yang salah, dia akan dia akan paham. Kita jadikan dia tetap istri kita dan kita boleh menikah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan sebagainya. Bagi laki-laki yang memang mempunyai kemampuan. Bagi yang Ada padanya syarat-syarat kelayakan, ada padanya dalam berpoligami seperti itu, jadi tidak dibuang seperti itu. Karena memang, pada dasarnya uh, wanita pun berhak untuk minta talak, minta cerai dari laki-laki yang mandul. Maka, kalau seandainya si seorang suami pun ternyata dia tidak mampu untuk menikah dua, maka dia menceraikan wanita ini dia berhak dengannya. Sebagaimana wanita juga berhak minta cerai dari laki-laki yang mandul. Maka itu dibahas dalam fikih Islam. Di mana ketika wanita ini ternyata mendapatkan suaminya, kan itu datang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ternyata punya suamiku ini yang kedua ini seperti ini ya Rasulullah. Ditunjukkannya ujung bajunya melempem seperti ini ujung baju. Kata Nabi, "Engkau ingin kembali ke suami yang pertama?" Kata dia, "Na'am, ya Rasulullah." Dia sudah minta talak hmm. tadi dari <laughs> minta cerai dari uh, apa? Dia bercerai dari suami yang pertama. Ternyata dia pindah ke suami yang kedua lebih buruk, justru lebih indah bersama suami yang pertama. "Ya Rasulullah, ternyata seperti ini." Maka su istri pun berhak ketika suaminya mandul maka namun ada proses berobat dulu melewati beberapa masa masa dingin musim panas dan sebagainya karena kadang dia uh, hidup pada musim tertentu musim panas biarpun tidak bisa hidup masa musim dingin akromakumullah maka ini semua ada dan juga ada proses pengobatan dan sebagainya ya oleh karena itu uh, ukti ani yang dimuliakan allah ta'ala uh, nasib gadis mandul adalah baginya kebaikan insya allah yeah. Dia baginya jannah dengan kesabarannya, dan apabila dia mendapatkan laki-laki yang saleh, maka laki-laki saleh tidak akan menyanyiakan istrinya. Wallahu taala alamissrobb. Ya, yeah. Amin. Ustaz, berkulafik Ustaz sahabat hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, sekali lagi kami mohon maaf ya karena keterbatasan waktu kita di kesempatan program hari ini untuk program-program selanjutnya dan menjelang waktu sholat fardu maghrib tentunya insya Allah silahkan kirimkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di pekan depan dalam program yang sama tentunya di